ada orang yang beri penjelasan tentang tauhid yang Allah. Tak ada orang yang datang hujah-hujah dari tadi. Ini jaminan daripada Allah. Seperti mana surah Islam, jika Allah tak beritahu bahawa kunna mu'adzibin hatta naba'atha rasulah. Kami sekali-kali tidak akan azab mana-mana negeri, mana-mana negara, mana-mana tempat. Malaikat kami hantar dulu rasul. Ini syarat Allah SWT. Azab yang menimpa mana-mana kaum yang Allah tak cita dari Quran selepas diutus kepada mereka rasul-rasul. Dan selepas dibentar pada mereka hujah-hujah. Dan hujah itu kena bentarkan secara sempurna. Dan secara sempurna. Dan rasul-rasul dituntut oleh Allah SWT supaya menyampaikan secara sempurna segala risalah yang Allah SWT wahyu kepada mereka. Bila kaum tersebut tak sempat iman juga, bahkan menentang, barulah kaum Allah mayazah. Ada pun setiap manusia beriman, tak beriman, beriman dengan jelas, tak jelas. Allah malah bagi tahu ni ayat kita baca banyak ni. Walikulli darajat min ma'amil. Setiap orang, apa yang mereka buat ada darjah dia. Setiap baik, baik ketaatan, baik derhaka. Dia ada darjah masing-masing. Tak sama. Maksudnya Allah tak nak bagi tahu tentang ilmu dia. Bahawa dia tahu tentang amalan hamba. Setiap orang akan dibalas mengikut amalan masing-masing dan darjah dia berbeza. Sini Allah telah bagi tahu sesungguhnya bagi setiap orang dan apa yang mereka buat ada darjah dia. Orang derhaka ada darjah dia, orang taat pun ada darjah dia. Dan setiap orang yang dibalas tidak sama. Orang yang syirik dengan Allah tapi dia melakukan kebaikan. Dan orang yang syirik dengan Allah dia bunuh orang, zina, tidak sama. Derhaka dia pun tak sama. Begitu juga orang yang mantap. Orang ni taat dengan tolong orang, dengan ajak orang, dengan fikir bagaimana supaya orang yang malik dengan orang mungkin yang biasa, dia tidak kesama. Dan Allah Ta'ala bagi dua maafu kali rabbin amal yang baru Tuhan kamu, ayat Muhammad, tak pernah lalai berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Dan Tuhan kamu wa rabbu kali rabbin yuzur rahmat, Allah Ta'ala tidak berhajat sebenarnya amal-amal jangan puasa, jangan jadi seperti mana bagi suari. Dan bila dituntut supaya tak pada Allah ni sebab mereka menganggap bahawa Allah tak berhajat pada mereka sehingga keluar daripada mereka inna Allah bakir wa anahkan abadiyah jangan kuasa Allah Ta'ala bagi itu orang bukan lebani durrahma Allah Ta'ala maha kaya tidak berhajat pada ketaatan hamba tidak menambah kemuliaan Allah Ta'ala dengan ketaatan hamba tidak mengurangkan kemuliaan Allah Ta'ala dengan derhakanya hamba Allah Ta'ala tidak berhajat pada sahabat-sahabat dalam masa yang sama Allah Ta'ala itu rahmat yang maha mempunyai kasih sayang yang berahmat di hamba. Allah Ta'ala datang ayat umur doa yang muka ini syair dihibukum ayat muka kiranya Allah Ta'ala kendaki Allah Ta'ala boleh hapuskan pada kehilangan dan 7 sampai tahun kan Nabi itu baca Quran itu doa yang hujah-hujah dekir juga Allah Ta'ala bagi tahu ini syair kiranya dia kendaki dia boleh hapuskan kan maka kaki walai wa istakhlif min ba'ni kumah ya syair Allah Ta'ala boleh ganti selepas kamu apa yang dia kendaki. Apa yang ini? Tidak. Seperti mana Aisyah itu? Seperti mana sekarang ini gila dari kamu? Selepas dia binasa, dia empat sebelum. Sekarang ini gila. Dan sekarang ini gila dari kita. Ada apa yang dijanjikan oleh Nabi kepada kamu? Apa yang diturunkan ayat-ayat berkenaan dengan janji azab? Inna ma tu'adun la'ad. Apa yang dijanjikan pasti akan berlaku. Akhirat pasti akan berlaku. Isa akan berlaku. Mati akan berlaku. Dan bila berlaku, amat untuk memuji kamu tidak dapat melemah diri. Kul katakanlah wahai Muhammad hal ini masing-masing dan selepas hujah dibentang Allah Ta'ala ayat kepada Nabi untuk istimewakan Nabi kata pada mereka ya kau wahai kau mampu ni'malmu ala maka buat meruat aku mana ini yang aku buat jalan buat jalan lakum dinukum wali yadi Allah Ta'ala suruh bagi tahu bagi kamu akan mengaku bagi aku akan mengaku sini ni'malmu ala maka buat mengikut cara kamu aku akan buat itu cara selepas mana? Selepas hujah. Sebab ni hakikat agama kita, dia tidak ada paksaan. Manusia diberi ikhtiar yang secara mutlak nak jadi hamba Allah atau nak jadi tidak terhadap kepada Allah SWT. Dalil ni kita tengok. Orang boleh pilih kufur, tu dalil ni. Derhaka. Orang boleh pilih derhaka. Sekali Allah SWT tidak lewat pada depan. Pasal fata'alamun, kamu akan tahu juga kebenaran ini. Man tafurulah wa'an batunda sahbariya. Kufur akhirat. Siapa dia? Kesudahan yang baik nanti di akhirat. Bila mati nanti kamu akan tahu juga. Di sana kamu tahulah kesudahan yang baik itu akan berpihak pada siapa. Kamu akan tahu.
Cuma pastinya Allah telah beritahu inna mulaif lihun zalim. Allah SWT tidak akan bagi kejayaan kepada orang yang zalim. Orang yang zalim akan gagal, zalim sama ada secara zahir atau zalim dalam ayat ini seperti mana jalan lain beritahu zalim sini syirik Allah SWT. Syirik Allah SWT. Orang yang lakukan ini gagal akhirat, gagal. Allah telah beritahu sudah ayat awal walaupun subuh sebenarnya subuh bukan subuh ini seperti mana ayat subuh lah. Dah ada koyak dah, nasihat dah, degil juga kira nak buka lagi, buka bukan subuh ni, bukan subuh buat yang kau membuat dalam ruang agama, buat ke agama bukan subuh buat sungguh buat sungguh, kau balik akhirat tengoklah dah tengok, balik akhirat dalam keadaan syirik dengan Allah kau mahu kita tahu, lagu mana kesudahan wajadulillah. Kemudian ayat seterusnya ni Allah tanda banyak kesan syirik. Kita lihat dalam kesempatan kesan syirik dia bukan semata-mata syirik. Dia wasat bukan mentah akidah dia wasat, dia akan wasat pada amalan. Mereka kedua daripada puluh orang yang lakukan ini dah. Dia menisbah kepada Allah SWT sesuatu yang pada Allah kata dia kata. Tengok ayat Quran ini tak lebar bahagian ni. Kita belajar asalnya itu Nabi Ibrahim lakukan ni. Tapi bila lagi daripada manhaj Nabi Ibrahim tidak berbantu ke wahyu, berbantu ke akhlak, maka mula kerosak ke berlaku dia Allah tak larang ke dalam Quran. Di antara kerosak ke mereka ke boleh kita lebar muka hajar ni waja'alu lillah, mereka telah jadikan bagi Allah sebahagian daripada apa yang mereka tanah, daripada sebahagian ternak yang mereka kata, ni ajar ke kampung tak, malam tanah-tanah tu tak, bila boleh hasil ke 10 bantuan tu nak bagi ke bahagian. Dia buat ke boleh undang-undang dia nisbah pada Allah, Allah tanah bagi nisbah pada Allah. Mereka kata, mereka bagi tahu ajar yang amat tak. Sebahagian daripada hasil tanam, sebahagian hasil daripada ternak kan, ada satu bahagian untuk Allah. Dan fa'aluhadzalillah, mereka kata ini untuk Allah dengan dakwah yang mereka, dengan bizak ini, dengan dakwah. Tak ada bukti, mana mana rekod. Tapi sebut nama Allah, ini Allah tanam Allah. Wahadzalillah syurga, dan sebahagian lagi daripada hasil tanam dan hasil daripada ternak kan, untuk berhala-berhala, untuk terlebar-lebar mati, untuk soleh-soleh lah, untuk wali-wali, untuk kubur mereka. Kalau kita kata untuk kata mana lah muzah ni, mereka suruh ni, ini untuk mana, ini untuk muzah ni bahagian, ini bahagian untuk Allah. Untuk Allah ni lah ke mana, untuk Allah ni Sadadatul Quraish kita panggil, ketua-ketua agama Quraish, orang Mekah ni dia akan kumpul, kan seperti zakat ku Allah bagi berbagai rezeki ku berada buat dia lain. Cara ni. Fatahkan Nabi Syuraka ini pada Allah Ta'ala kritik. Apa kan? Apa yang diperuntukkan untuk berhala? Untuk berhala mereka. Untuk mana Allah Muzzali? Fala yasir ila Allah. Tak kesapa pada Allah. Mana tak kesapa pada Allah? Ini bukan pada Allah. Zat Allah tidak. Mana bahagia yang dibahagi pada Allah ini boleh dibagi pada bagi miskin. Allah. Dan terhadap Allah ini dibagi pada bagi miskin. Allah Ta'ala beritahu. Pelihnya untuk lebah Allah ini. Mana-mana yang diperuntukkan untuk berhala ni tak sama untuk orang miskin tak sama atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bahagian Allah, untuk bahagian Allah. Tak wa yasilila syurga siapa pada berhala? Mana kalau orang kata ni sedekah ni untuk Allah. Ni kan kau sedekah berhala boleh juga, kau tak pun boleh juga. Lepas tu kau orang miskin pun itu biasa dia. Jadi boleh tak? Dia sistematik ya. Sistematik. Bagi sesak belakang, bagi tak ada belakang. Tapi Allah Ta'ala akan beritahu pada kita ini kesan. Bila manusia jauh daripada wahyu ini, dia akan rekodkan amalan-amalan yang mana tidak ada daripada wahyu dan dia nisbah pada Allah. Orang Mekah ni dia guna nama Allah. Dia jadi orang tunduk di masyarakat Mekah ni. Kerana guna nama Allah. Kerana guna nama Allah. Allah Ta'ala akan kesan mereka subuh apa yang mereka buat. Subuh. Bukan setakat itu Allah Ta'ala beritahu. Sampai tahap wa kadhalika zayyana likathirin. Tanpa wahyu itu dia jadi lagu ni. Demikianlah Allah Ta'ala bagi tahu dia sikit-sikit sehingga dihias kepada kebanyakan orang yang syirik dengan Allah SWT ni. Bunuh anak ni malam. Sebab tak bunuh anak ni. Ni bunuh anak tu korban. Bukan bunuh anak kerana waktu badan tu tidak. Sebab mereka tak mari dalam mimpi gini-gini lah. Maknanya korban anak untuk Allah. Satu perkara yang malam. Tengok Allah SWT bagi tahu. Fadla awla syuraka. Untuk berhala, untuk berhala. Dan tadi berlaku pada Nabi sendiri.
Pada keluarga Nabi sendiri, pada siapa dia? Ayah Nabi. Ayah Nabi Abdullah, hampir-hampir Nabi sebelah. Nabi sebelah. Nabi sebelah. Liruduhum wa liyalbisu alaihim din. Allah Ta'ala bagi tahu setan dia sebenarnya. Pada bisikan pada mereka dalam dalam kerja di nampak molek ni untuk membinasakan mereka setan untuk binasa. Sepuluh sekali ni hari boleh belah bahagia agama Hindu dia pun berapa korban untuk keamanan dia punya senter tak lagi lah beribu binatang dia bunuh pula tak dengan takil tak takil dengan apa dia dengan palen pacul dia kubah kambing dia pacul beribu bukan untuk makan bukan untuk gambar dia beribu tak pesta tak dengan tujuan apa ajaran dia baca untuk keamanan demi keamanan gini ajaran buat gini maknanya korban untuk dewa-dewa dan akhir datang ke keamanan keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok manusia jadi punah dan jadi nama boleh ulama zalimi zalimi liuduhum wa liyabisuan Allah tak nak bagi tahu benda-benda yang aku dilihat oleh saya tadi sama mereka bunuh anak nak boleh ni sebenarnya untuk membinasakan mereka sendiri mengosakkan mereka sendiri dan supaya mereka jadi keliru dengan agama mereka sendiri pelik ya. Dia ada usul-usul tu semua agama ada usul pelik seperti religi dia tak pening gitu kan jadi betul dia pasti ada agama kita tak agama kita jelas agama kita jelas tak ada udah pelik agama kita alhamdulillah nikmatullah nikmat akal yang Allah Ta'ala bagi Quran dan juga Nabi SAW pandu kita ni dengan kewarasan suara kita. Ini sifat agama kita. Sebab tu nak nisbah kepada Allah. Tanya lah. Dalil mana dalil? Dalil mana? Quran tanya. Hatu Quran. Ini Quran. Nabi dia kepala malam Quran ni. Kini. Dan malam Quran ada lagu-lagu ni. Dan Nabi kata hatu Quran. Apa yang bukti? Nah kalau Nabi Quran yang ajar lagu apa yang bukti daripada Nabi Quran? Tadi apa lagi? Apa ni masalah Nabi yang malam Quran? Masalah Nabi dan Allah, Nabi minta kepada Allah ni apa yang mereka buat, mereka mengatakan kalau ni halal, Nabi tanya, mana dalil halal? Mana orang mereka kata ni halal? Nabi kata, mana dalil halal? Ada tapi dia wawari ini qadiyah Nabi kita ni Nabi kita berharap beda bukan bukan masalah syirik semata-mata syirik yang mana orang yang anggap satu kesalahan Nabi kata satu kesalahan besar bukan masalah syirik, masalahnya kalau yang muka kata halal, Nabi kata halal tak binatang-binatang nak korban kan untuk boleh-boleh haji kan orang buka kata haram tak boleh naik tak boleh ambil susu Nabi kata halal boleh naik boleh ambil susu baik kan sebab dia pun tu sudah mengesak dalam masyarakat kalau Nabi kata orang buka kata halal Nabi kata haram mana binatang-binatang mampu kan orang buka halal siapa dia mampu ni Allah Ta'ala mampu Allah Ta'ala mampu bahara kita boleh halal Allah Ta'ala mampu jadi haram ni orang muka sudah besar Nabi kata haram tengoklah ini keadaan Nabi ni bahkan jadi orang muka ni terdengar dakwah Nabi tersidimu Nabi sebab kerana masyarakat itu sesat ke semata-mata fikrah masyarakat itu sesat kerana diikat dengan amalan-amalan yang mana sudah sebati dah dengan mereka dia bila kesesatan itu bercampur dengan amalan-amalan yang jadi ada maka suka tambah-tambah lagi perangai terlebah-terlebah muka sadar dan terkuras yang mahal yang Nabi menyebab payah dan orang-orang nak terima dakwah Nabi SAW Allah Ta'ala beritahu pada Nabi akhir ayat akhir untuk hibur dia untuk tenang Nabi Pak Nabi tertekan dan Allah Ta'ala kata wala usya Allah maafan wahai Muhammad kalau Allah Ta'ala no masih mereka tak kebal dan ini berlaku kerana izin Allah SWT kerana izin Allah SWT sebab apa dunia ini huria Allah Ta'ala bagi kebebasan kamu kenapa ya? Ada yang beriman, ada yang tidak beriman dunia ini sebab pujian dan Allah Ta'ala biarkan berlaku dan bukan Allah Ta'ala reda tidak Allah Ta'ala tidak reda tapi oleh kerana Allah Ta'ala jadikan dunia di dalam imtihan tempat pujian bila tempat pujian dia tidak ada bagi satu benda yang mana kebebasan kalau uji, lepas tu Allah Ta'ala tarik kebab saya pilihan mana uji lah kawan, tak ada uji jadi Allah Ta'ala nak beritahu Allah Ta'ala kaya ini berkali-kali, dalam surah ini berkali-kali begini, Allah Ta'ala ulang raya pada Nabi SAW dan kalau Allah Ta'ala nak, nasib mereka tidak akan syirik kalau Allah Ta'ala nak, nasib mereka akan beriman ini kalau Allah Ta'ala nak, nasib mereka tidak akan buat dalam itu sebab Allah Ta'ala biarkan mereka buat dalam itu sebab dunia ini tempat ujian oleh kerana itu, kadar pun biarkanlah mereka, dan apa yang mereka mereka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا لنا. رضينا بالله رضا الاسلام محمد نبي رسول الله والحمد لله.